mundur. Mundur keretanya. Spot di sini bagus nih buat nyegat kereta, tapi kita harus ekstra hati-hati. Saya belum sempat opening kawan, karena ketika datang sini keretanya sudah muncul dan berharap masih banyak langsiran yang akan lewat sini. Jauh-jauh datang ke Malang karena ingin nyegat kereta ketel Pertamina yang sedang dilangsir. Keren tuh, keren. Lurus ke arah sana, ke arah Pertamina-nya. Dan sebaliknya mengarah ke arah Malang, Kota Lama. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jauh-jauh dari Bandung ya, dari Dok 2. Ingin hunting di sini. Mas, jelasin dulu di mana nih, Mas? Di Jagalan. Jagalan. Tempatnya di Malang, Kota Lama. Nah, Malang, Kota Lama. Jadi waktu itu saya lihat video yang viral di TikTok, jalur kereta api yang mepet-mepet pemukiman, ternyata lokasinya ada di Malang dan saya langsung datangi ya. Ternyata jalur kereta api yang ada di belakang sini mentok sampai ujung sana saja kawan, karena ini jalur ke arah Blimbing ya, ya. Non aktif, bekas tram uap, bahkan di belakang ada stasiun Jagalan. Nanti kita akan coba videokan. Teman-teman saya di sini semua punya channel YouTube, nanti bisa di subscribe, linknya saya simpan di deskripsi. Kita akan coba videokan kereta yang langsir dan videokan jalur yang ada di sini. Gas, kita tunggu keretanya. Masih lama nggak? Bentar lagi. Kita harus sabar dulu ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah kawan, di sini lokasi saya hunting untuk menunggu kereta. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini mengenai jalur kereta yang ada di depan saya. Kita harus hati-hati karena kereta selalu datang untuk langsir sini. Di depan saya ini adalah percabangan ya. Ini yang sebelah kiri adalah jalur kereta yang dari arah Malang, Kota Lama. Yang sebelah kanan ini adalah jalur kereta yang mengarah ke arah Pertamina. Jadi nanti ketika datang lok yang membawa ketel itu, nanti dia akan mundur lagi ke arah sana ya, seperti itu. Selanjutnya yang harus kita ketahui juga bahwasanya jalur kereta dari Malang Kota Lama ini ada tembusannya yang mengarah ke arah Blimbing sana. Nah, jalur kereta yang mengarah ke arah Blimbing ini termasuk jalur kereta tram uap yang memang sudah nonaktif sejak tahun 1978 kalau melihat di Google ya. Dan di dekat saya ini ada stasiun juga, stasiun Jagalan. Nah, stasiunnya menurut informasi yang beredar adalah yang sudah jadi rumah warga. Tuh, kelihatan kan bentuknya. Jujur saya baru tahu bahwasannya jalur ini itu ada terusannya ke arah Blimbing. Jadi memang kalau dipelajari jalurnya itu kita bisa belusukan, tapi mepet lah. Di Malang saya nggak begitu lama. Gas, setelah ini kita akan nyegat langsiran kereta ketel yang nantinya akan masuk di sini, mepet pemukiman, dan itu adalah hal yang menarik bagi saya. Kita tunggu keretanya melintas di sini ya. Ini dari Kota Lama ya. Langsung gercep, pindahnya gercep pisan nih Bapak. Ini perangkat.
mondor. Ini mundur ke arah Pertamina sana ya. Oh, benar-benar mepet di sana, menarik kayaknya kita kalau hunting di sana, kawan. Menghilang. Nah kawan, untuk saat ini saya kurang beruntung ya, karena kedatangan saya ke sini ternyata rumah-rumahnya ini sudah mulai ditertibkan nih, sudah mulai dibongkar, jadi nggak mepet-mepet lagi, nggak terlalu mepet lah. Tapi nggak apa-apa, kita di sini hunting, lihat langsiran, karena unik di sini ada percabangan. Teman-teman dapat melihat jalur sebelah kiri ke Malang dan jalur sebelah kanan itu dari Pertamina. Jadi teman-teman tahulah percabangannya di sini gitu. Tunggu aja nih keretanya. Udah nggak mepet-mepet lagi nih, kawan. Oh, yang ini ya yang 8. Balik lagi. Nambah lagi atau gimana itu? Mau nambah apa? Nambah grup rangkaian. Ini nambah rangkaian. Kalau kan dari Malang Kota Lama ke mana? Bentengnya kosongan dan tah. Ini cuma buat langsung. Rumah warga di sini. Kok kosong? Enggak bawa ini. Wah. Enggak bawa. Bawa apa-apa, cuma lokomotifnya doang ini. Gimana ceritanya tuh? Unik juga sih. Hah? Oh. Unik juga nih, balik lagi nih. Pak, awas pak. Dulu kesana juga mepet-mepet kawan, tapi sekarang udah nggak ada. Udah mulai ditertibkan, menurut informasinya seperti itu. Nah, tadi di luar dugaan ya, cuman lokomotif doang yang lewat sini. Jadi teman-teman saya juga ini belum bisa memprediksikan bakal ada langsiran lagi atau enggak. Sehingga saya memutuskan untuk closing saja video daripada nunggu lama takutnya nggak datang-datang ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Itu tadi hunting di sini percabangan sama jalur kereta yang ternyata ini mengarah ke arah Blimbing. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.